gado-gado apa aja? Boleh! Masih ditemenin bareng Bonat. Ya, sama aku. Terus ini kita mainan ini kayak ini ya. Jangan diputar, jangan diputar. Ah, bingung, udah pindah tempat. Udah pindah. Magic. Erik, syukurin. Nah, ya, jadi kita mau main game. Kita mau main game sekarang. Raffi, jadi gini gamenya. Apa? Ini sebelum main game ada itu dulu bridging dulu. Bonat. Bonat nih udah lama nggak main. Bonat, coba ngomong. Ini dia game gado-gado gitu. Ini dia game gado-gado. Tunggu bentar. 5, 4. Ada dung. Oke, mulai. Kita mulai. Nah, jadi gini, Bonat nih di sini akan menguji daya ingat para host yang ada di sini tentang narasumber yang pernah datang ke gado-gado gitu. Jadi nanti host tuh bisa menjawab kalau misalnya udah berdiri, terus habis itu nyebut nama, habis itu kalau Bonat boleh jawab baru. Tapi harus habis berdiri nyebutin nama nih, ini dulu niup helium dulu. Jadi biar suaranya. Lah, kita bernafas dari gitu. Dari saya lahir sampai bahaya sekarang sih. Masih oksigen bernafas. Itu enggak pernah nonton TV ya. TV itu kan heliumnya helium bersih. Apaan sih, Raffi? Ya ini juga bersih. Enggak, bentar. Jadi aku jawab sambil niup balon. Enggak, jadi jawab dulu. Erik misalnya gitu, habis itu niup baru jawab. Oh, ya udah. Gitu. Ya nurut aja enggak, Erik nurut aja enggak apa. Kalau benar ngisap di kalau benar poinnya gitu. 1, kalau salah min 2. Kalau salah 2. Buset. Dan kalau yang menang yang nilainya paling gede itu akan menjadi the best host gado-gado. Gede. Mengundurkan gitu. Ini ya. Iya itu. Nanti. Ya, mahkota mainan aja direbutin ya. Oke, yuk. Nah, jangan deh. Apa? Bonat tuh. Oh, ada ngambil. Ininya. Aduh, aku gimana cara ngambil balon-balonnya. Satu-satu. Oh iya, satu-satu dulu. Sebentar. Nah, ini yang pin buat Mbak Feby. Aku. Awas terbang, Bi. Ujungnya tahan. Awas pegang, ujungnya tahan. Dah! Tuh. Dua. Emang masin ini. Erik. Enggak. Itu kan. Belum. Pegang yang pinggir. Emang gimana dong? Kurang banyak loh. Kenceng, yang kenceng. Sampai habis. Sampai pusing lo. Hah? Serius? Bau tahu. Ini sehat gak? Sehat. Oke. Sudah terjamin mutu dan kualitasnya. Baru ngomong. Coba tontonin lo. Coba. Lo apa gua? Coba. Kurus awas ya. Coba. Aman ya. Ini udah bagus, sudah terjamin mutu dan kualitasnya. Iya. Kayak gitu. Iya, kayak gitu. Coba dulu ya. Cobain. Terakhir suruh cepetan. Nanti cepetan ini. Bukannya lagi, buat cadangan. Nih ya, dimulai. Apa namanya, sebutin nama yang cepet. Pertanyaan yang pertama, urutkan dari yang pertama kali datang ke gado-gado. Gak ada yang inget. Gading, ini ada ininya. Jakarta Ska Foundation, Sobat Budaya, Komunitas Salihara itu urutin dari yang datang paling pertama diurutin dari Jakarta Ska Foundation, Sobat Budaya, Komunitas Salihara. Salihara. Kan pakai itu coba. Coba. Udah belum? Udah. Terus. Salihara. Terus. Gue pengen ngomong jorok nih. Jangan dong. Salihara, terus Ska Foundation. Terus. Sama... Erik! Erik! Sobat Budaya yang terakhir. Sobat Budaya. Ya, betul. Satu, belum. Gue gak mau. Apa? Erik. Enak, dingin. Itu ada fotonya ya, itu waktu kita Salihara Ska Foundation sama Sobat Budaya. Oke, lanjut ya. Pertanyaan kedua. Animal Defenders adalah salah satu organisasi pencinta hewan, terutama hewan. Belum. Oh, pertanyaannya adalah apa nama kedua anjing tersebut? Gak tau, gue emang gak dateng. Ayo, jawab. Mana gak bisa? Belum. Coba aja dong. Gue gak bisa. Yang banyak, lu telan. Telan, gak apa-apa. Dingin. Gak bisa.
kalian belum? Gak bisa, gimana? Coba yang ini, ini. Belajar ngisep. Iya, gak mau. Belajar ngisep. Belum, belajar ngisep. Ini malah. Telan. Gak bisa. Bisa, tuh kita akhirnya coba lagi. Yang banyak, gak apa-apa. Telan, blek gitu. Mana sih? Iya, benar. Jawab. Itu Michelle sama lagi minum. Michelle sama siapa? Kau gong datang. Ciko. Michelle sama Ciko. Iya, betul. Michelle sama Ciko. Iya, betul. Berarti Mbak Baby satu. Ayam. Lanjut. Langsung kalau yang anjing yang tadi. Kayak tadi. Coba panggil dong anjingnya. Tadi itu siapa? Michelle. Mas namanya Michelle. Sini. Kalau bisa makan sayur aja, enggak usah makan daging. Lebih sehat. Ya, Ciko. Iya, lucu banget. Ciko. Ini kok balonnya kempes sendiri sih, gak ada apa-apanya? Ya kalau isap, kan diambil, diisap. Lanjut, nomor 3. Ini kempes nih tuh. Enggak. Ayo ketiga. Ini gue mau coba. Iya udah, coba. Komunitas pecinta reptil yang pernah datang ke Gado-Gado adalah... Saya. Boong, belum. Apa warna ular yang ada di logo Aspera? Makan. Oh. Saya. Coba, ayo. Isap. Isep dulu, isep dulu. Tuh, telan aja. Iya, kayak nafas gitu, tapi kok gue gak bisa tadi? Ijo. Dikit lagi. Salah, ijo, bukan ijo. Belum. Oke. Baby. Tutup mulut lu itu. Telan, terus, gak apa-apa. Tadi merah, lu yang merah. Takut. Iya, betul, merah. Kok gak bisa? Lu kurang banyak. Udah banyak. Enggak banyak. Ini kempes, sumpah udah kempes. Nih. Yang banyak. Lanjut. Oh bener tuh, enak kan? Udah belum? Berubah gak? Tuh gak berubah tau, gak bisa. Yaudah. Lanjut aja. Kok bisa? Coba. Bisa gak? Apalagi mbak? Ntar lu ini gimana? Bisa gak? Ya udah tuh, bener tuh bisa tuh. Kok gua gak bisa? Kok gua gak bisa sih? Nomor 4. Lanjut. Lagi. Gua baru tau ini keren. Salah satu personil Cherry Bell yang menciptakan tarian ketek basa adalah... Belum. Coba peragain tarian ketek basanya Cherry Bell. Ya lupa. Peragain dulu, baru nanti ada jawabannya di VT. Ini lucu loh beneran, mau cobain gak? Sumpah, ini cempreng. Coba berubah. Iya, parah banget tuh. Berubah suaranya. Coba peragain dulu. Lah... Iya. Panas, pala pusing. Ketek dingin. Oh, ketek apa? Ketek basah, udah. Oh, ya gitu loh. Lapar. Oh, perut dingin lapar. Siapa ya namanya ya? Novi. Heeh. Ya udah benar. Ya udah, lihat dulu jawabannya. 1, 2, 3. Panas, pala pusing, ketek basah, lapar. Ketek basah. Oh ya udah, Mbak Febi satu. Lanjut. Dua. Nih ya, lanjut lagi. Bisa. Gua udah tahu caranya sekarang. Tapi kok sebentar, kok lu lama sih? Curang. Udah ya, nomor 5. Apa? Komunitas pecinta anime Jakarta jika disingkat menjadi... Kepanjang. Belum. Pertanyaannya, komik Conan yang dibaca oleh Raffi pas gimmick adalah komik edisi ke... Gimana? Gak tau. Mati. Raffi aja gak tau. Gue gak tau. Lucu banget. Tebak aja dulu, tebak. Raffi. Ya, aja gak tau. 83. Salah. Baby. Apa tuh? 71. 53. Salah. 37. Gak salah. Nyerah. 43. 71. Terakhir. 13. 23. 33. 33. Ya. Bener. Ada VT-nya. Komik apa? Doraemon. Bukan. Coba di zoom in. Doraemon kayak mana? Nih, lihat. Masih Doraemon. Itu mirip Afgan tadi ya? Tadi kurus banget. Tadi Afgan. Afgan. Lanjut. Banget, Erik kurus banget. Lanjut, nomor 6 nih. Dari 5, sebutkan 3 jajanan Indonesia yang dimakan Felipe Valdez. Febi. Rapi dong. Tiga. Itu dadar gulung. Terus... Abis dadar gulung, ada kue pisang. Iya. Isap. Satu lagi. Apa ya? Lontong. Salah. Iya, betul. Abis. Indonesian traditional food. Yeay.
Ini aku pertanyaan pintar. Terakhir. Bagi dong lagi. Yeah. Oh, ini udah selesai. Ye. Yeah. Ye. Yeah. Yeah. Skornya, skornya. Wah. Ye, Mbak Feby menang. Yeah. Jadi Mbak Feby, aku menang. Oh, Raffi 1. Terus habis itu Mas Erik 1, Mbak Feby 4. Jadi Mbak Feby yang the best host gado-gado. Tepuk tangan dong. Ye, tangan dong. Nanti aku dapat mahkotanya yang gimana sih? Yes, stabilo pakai mahkota. Yeay. Saya ini pakai mahkota. Eh, mau lagi dong balonnya boleh enggak? Ah, jangan. Gak boleh ya? Pusing tahu lama-lama. Iya, pusing, Bi. Pusing lagi, Bi. Udah enggak boleh ya? Udah habis. Oh, udah selesai closing. Oke. Jangan kemana-mana karena kita habis ini. Oh, iklan. Iya, balik lagi. Ini. Kita bakal balik lagi, terus habis itu juga kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi merayakan ulang tahun gado-gado yang kelima. Jadi jangan kemana-mana, tetap di gado-gado apa aja boleh.